Halo teman-teman semua, balik lagi nih di channel Charles Game. Bersama saya Kak Ical akan bermain Roblox lagi nih teman-teman. Tapi kali ini aku akan bermain Bro Kevin ya teman-teman ya. Kita akan bermain petak umpet di dalam rumahku guys. Peraturannya tuh gampang banget ya teman-teman ya. Peraturannya itu yang ketemu akan diban dari rumah ini guys ya. Dan yang menang yang gak ketemu akan mendapatkan Robux. Wih, keren banget ya Kak Icalnya guys ya. Oke, kalau gitu daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya guys ya. Sepertinya semua sudah siap. Aku yang jaga, aku yang jadi, semuanya harus ngumpet. Ya, ingat, yang menang mendapatkan Robux guys ya. Gak pakai basa-basi, abis game ini kita langsung transfer Robuxnya. Wih, keren banget sih Kak Icalnya ya guys ya. Oke, kalau gitu kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo cepat ngumpet. Aku tutup mata nih. 9. Ayo segera masuk ya. Pokoknya gak ada yang di sekitar rumah. Semua yang ada di sekitar rumah kami anggap main ya. Jangan baper kalau di ban. Kalian harus makanya sembunyi yang baik. Masalahnya kalau gak di ban, kamu dapat Robux dong. Itu artinya kamu menang dong. Oke, kalau gitu udah 10 guys ya. Yang ketemu harus di ban, gak boleh curang, jangan lari ya guys ya. Oke, cari ya teman-teman ya. Oke, di manakah mereka sembunyi guys. Jangan lupa siapkan troli ya buat mencari orang yang sembunyi guys ya. Di kamar mandi bawah kosong guys. Oke, berarti di dalam sini ada jalan rahasia di dalam sini guys. Kosong, waduh ada yang lari guys. Iman ini udah dibilang jangan lari malah lari guys. Iman ya ampun, kamu sangat menyusahkan diriku. Goodbye Iman. Satu orang meninggoy guys. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Di mana lagi ya guys ya? Kita akan mencari sesosok orang yang lagi ngumpet. Waduh, ngapain tuh ada nyala-nyala ungu-ungu di situ deh. Gege. Ya ampun dedeknya. Kenapa kau tidak mematikan itu dedeknya? Nah, ada satu situ guys. Bunuh. Mantap. Oke. Ada satu lagi guys. Dapat dua ya teman-teman ya. Goodbye. Oke. Gitu dong, jangan lari ya. Bang, cari aku. Astaga, kenapa kamu ngetik? Aku langsung masuk, langsung baca chat kamu dedeknya. Gak ada jadi dapat Robux deh kamunya. Kasian banget ya dirimu. Oke, cari lagi yang lainnya guys ya. Di mana ya yang lainnya ngumpet ya? Pada jago-jago ngumpet nih semua guys. Oke, kita... Oh, ngapain dedeknya? Aulianya. Cari lagi yang lainnya guys-guysnya ya. Kita perhatikan dengan seksama. Guys, di manakah mereka ngumpet? Waduh, ada satu sini guys. Siapa ini ya teman-teman ya? LL guys, ada si L ya. Teman-teman ya. Aduh, gak bisa keluar dia. Kalau gitu kita keluarin dulu guys. L, kamu gak menang ya L ya. Aduh, gak bisa di-ban dia guys. Dia ada di luar ya. Yaudah, kita biarin aja guys. Dia ada di luar juga guys. Apalagi orangnya L kan, dia orangnya gak curang ya. Tuh, ada satu belakang situ. Untung aku perhatikan baik-baik teman-teman. Oke. Ngapain tuh Siman? Udah kalah join lagi guys. Astaga, kalau udah kalah jangan masuk lagi Iman. Ya ampun Iman. Capek gua ngejar-ngejar kamu ya Iman ya. Oke, fokus lagi guys. Perhatikan sekeliling kita guys. Di mana lagi ya yang lainnya ya guys ya? Banyak yang lagi ngumpet nih guys. Kita harus mencari mereka ya. Kayaknya di kolam renang ada nih guys. Oke. No. Ngapain dia di situ? Ngapain Rapli? Meninggal kau. Waktu itu ada L ya. Dia menyerahkan diri ya si L itu ya. Malah lari guys si L. Ya ampun. L jangan lari loh L. Kamu kan udah kalah L. Coba cari di bawah kolam renang guys. Gak ada siapa-siapa aja ya teman-teman ya. Loh. Gak ada siapa-siapa guys. Siapa tadi yang pencet-pencet tombol pintu aku guys? Coba kita keluar dulu guys. Ngecek dulu ya teman-teman ya. Hati-hati guys, si cinta ini guys ya. Gak boleh di sekitar rumah deh. Ya, aku gak bisa ngebedain yang mana yang main, yang mana gak main deh. Karena yang menang dapat Robux, jadi kita harus adil ya guys ya. Kita harus ban yang gak main. Oke, ada satu lagi di situ guys. Ada satu lagi ya tentunya. Clue-nya di kamar gitu, malah ngasih gue clue. Astaga, mau dinner. Dia malah ngasih aku clue guys. Gege. Ngapain tuh si Iman ada lagi guys? Wey Iman. Astaga Iman. 3 kali dia join ulang guys si Iman ini guys ya. Astaga Iman. Gak bisa lari kau Iman ya. Si kubunuh kau Iman.
Ah, ampun si Iman, gak kapok-kapok guys. Keluar masuk, keluar masuk. Nanti servernya penuh loh Iman, dek, dek. Oke. Kita lihat dulu jalan sekitar kita ya, teman-teman ya. Gua fokus dulu guys ya. Aku akan mencoba menggunakan ilmuku guys. Siung. Oke, cari di belakang rumah guys. Belakang rumah nggak ada ya guys ya. Di belakang, di bawah sini nggak ada juga ya kawanku ya. Di mana ya yang lain ngumpet ya guys ya. Susah banget buat mencarinya. Rapli, ngapain buat? Di bed lagi si Rapli guys. Kasihan banget si Rapli guys. Oke. No. Siapa lagi tuh? Si Nopi. Eh Nopi jangan di sekitar rumah ya Nopi ya. Eh jangan baper kamu Nopi kalau di band ya Nopi. Nopi. Nanti dia baper lagi tuh. Pasti dia bilang, abang jahat banget. Gak boleh di sekitar rumah Nopi deku ya. Oke Nopi adekku. Jangan ngambek ya adek-deknya ya. Oke. Udah bang pengen ngeliat doang. Oh. Pengen ngeliat doang dia guys. Kita tanya dulu ya masih ada yang belum ketemu gak. Kita pastikan dulu guys. Siapa tahu kita keliling-keliling ujung-ujungnya udah ketemu semua kan. Oke oke, aku Iras, Kelly. Oke, Kansa Mochi ya sama Iras ya. Oke, siap-siap. Kansa Mochi dan Iras siapa lagi, guys? Pika belum ketemu juga Pika. Asifa juga belum ketemu, guys. Oke oke, buset, masih banyak ternyata ada 4 orang ya, guys ya. Oke, ada Sair juga, guys. Oke, Sair ya. 5 orang ya, guys ya. Oke, 5 orang. Kita akan mencari 5 orang yang lagi ngumpet lah. Apaan tuh? Ada ketikannya. Ada ketikannya. Padahal dia udah gak kelihatan, guys. Gara-gara ngetik, aku langsung ketahuan. Siapa tuh, siapa tuh, siapa tuh? Jangan lari lu, jangan lari lu. Curang banget nih guys, curang banget guys. Jangan lari lah kamu, Andreas, Andreas. Jangan lari lah, dek. Oke, udah ketemu ya guys ya. Kita akan mencari yang lainnya lagi ya. Si Pika mana ya guys ya. Oke, Sair curang. Kita bilang Sair curang ya. Oh, bukan Sair tadi tuh, sorry, bukan Sair guys. Oh iya, Sair guys, Sair yang curang ya teman-teman ya. Sair yang curang guys. Dia tuh harusnya kena ban, tapi dia pindah guys. Oke, kita cari dulu guys yang lainnya. Di manakah dirinya? Susah banget loh si Pika ngumpet di mana ya si Pika ya guys ya. Kok gua bisa menemukan si Pika ya guys ya? Tuh kan Bang, kenapa kamu ban aku padahal aku belum mau ikut? Gak, tapi jangan di sekitar rumah. Ya ampun. Jangan di sekitar rumah makanya Novi. Hayalah, tuh kan aku bilang baper, baper betulan dia guys. Aku bingung bedain mana yang main, mana yang tidak main, dedek-dedeknya ya. Oke, fokuslah dedek-dedeknya. Nggak main yang di sekitar rumah. Abang yang bingung loh, kasihan, kasihanilah aku yang lagi jaga di sini guys. Apakah kamu nggak ngasihani aku? Aku jaga di sini mencari 4 orang yang nggak ketemu-ketemu dari tadi guys. Kasihanilah diriku. Loh, siapa yang bilang jangan masuk di rumah? Gua ban lo ya kalau masuk di rumah ya dek ya. Cari lagi guys, cari lagi yang lainnya teman-teman ya. Di mana ya yang lainnya guys ya? Udah ngumpet ya. Oke. Loh, si Iman kular-kular masuk si Iman guys. Lu masuk lagi gua ban lu Iman, gua ban lu ya Iman ya kalau lu masuk lagi ya. Oke. Ini kan main petak umpetnya juga main di rumahnya Bang Ical jadi jangan marah iya. Klunya si Iras ada di kamar guys. Mana ya klunya Iras ada di kamar guys. Masalahnya semua kamar sudah aku masukin gak ada dia guys. Coba kita cari tangga dulu ya teman-teman ya. Aku mau ngambil tangga dulu. Kayaknya ada yang di atap nih ngumpetnya nih kayaknya guys ya. Siapa tahu dia pakai cheat kan. Dia bisa langsung naik ke atap, ke atas atap gitu guys. Oke. Kita coba tangganya pasang di sini guys. Bisa gak ke atap guys? Gak bisa guys, gak bisa guys. Coba dari depan ya teman-teman ya. Gak bisa dari situ guys. Kita coba naik dari atas sini ya teman-teman ya. Oke. Bisa nggak guys? Dari atas sini. Nggak bisa juga guys. Nggak bisa cuy. Coba dari sini. Nggak bisa guys. Nggak bisa naik ke atas atap ya. Berarti nggak ada yang di atap nih. Aku aja nggak bisa naik naik di atap ya. Jadi kayaknya nggak ada yang di atap guys. Ini nggak ada. Yang lain mana ya guys ya? Pusing banget loh aku. Aduh. Kayaknya aku bakal nyerah deh kalau kayak gini kondisinya guys. Masih ada ah. No, Iman ngapain kok Iman? Astaga si Iman masih ada guys. Capek gue ngejar si Iman itu guys. Udah capek nyari yang lain si Iman malah ada. Goodbye Iman. Nah. Iman, Iman. Ya udah kalau gitu aku nyerah aja guys ya. Kita pusumannya siapa yang dapat Robux? 4 orang cuy. Buset.
Selamat ya buat adik-adikku yang berhasil mendapatkan Robux ya. Kalau gitu silakan buat adik-adikku yang berhasil menang Robux, silakan pindah map, kita masuk ke Please Donate ya. Sekarang. Enggak pakai lama. Nah, sekarang aku udah ada di Please Donate nih teman-teman. Tapi ternyata yang menang ini nih 1 2 3 ini belum bikin Game Pass guys. Aduh, tapi aku suruh dia bikin kan, dan ternyata sudah ada yang bikin guys. Oke. Nah, ini pemenang pertama ya atas nama Ardan. Nih langsung abang berikan Robuxnya ya. Selamat ya buat Ardan ya yang sudah menang. Terus pemenang kedua lagi guys. Ya ampun, pemenang kedua belum bikin Game Pass guys. Gimana aku mau donate kalau kayak gini? Nah, pemenang ketiga ini guys ya, pemenang ketiga. Wow, udah bikin Game Pass guys. Oke. Sisa aku pencet aja tuh 10 Robuxnya ya teman-teman ya. Gak pakai lama, gak pakai basa-basi ya. Langsung aja kita kirimin Robuxnya. Nah, gitu ya. Yang belum sempat kebagian silakan bikin Game Pass-nya ya teman-temanku ya. Lalu aku kirimkan Robuxnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye segalanya, bye-bye seluruhnya, bye-bye semuanya.